Panglima besar OPM terkapar, Jenderal Goliat Tabuni sebar teror di Puncak, panik dikepung TNI Polri. Pecah kongsi, dua kelompok besar OPM di Papua diketahui sudah lama tak akur. Puncaknya saat dua pentolan KKB yakni Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai ditembak mati, Jenderal Goliat Tabuni seolah senang. Usut punya usut, Goliat Tabuni sudah lama saling sikut dengan Damianus Magai Yogi yang dilantik oleh kelompok Beni Wenda sebagai Panglima Besar OPM. Namun belakangan, keberadaan Damianus Magai tak diakui, sehingga beberapa kali bentrok dengan kelompok Goliat Tabuni Jenderal OPM yang diakui oleh kelompok Egyanus dan Undius Kogoya. Diketahui, Jenderal Damianus Magai dan Letkol Jagalnya Abu Bakar tewas ditembak Satgas Damai Chartens di Tembagapura Mimika pada tanggal 4 April tahun 2024 lalu. Kematian Damianus dianggap biasa, namun kematian Abu Bakar merupakan pukulan. Sebab, Abu Bakar adalah letkol andalan OPM dan selama ini berada di bawah kendali Egyanus Kogoya. Mereka pimpinan KKB aktif, kata Kasatgas Humas Ops Damai Chartens 2024 AKBP Bayu Suseno. Menanggapi ini Sebi Sambom, jubir OPM menilai Damianus menegaskan, Damianus bukan bagian dari mereka tetapi kelompok pro Beni Wenda dengan West Papua Army atau WPA. Kini, tanpa Damianus, Jenderal Goliat Tabuni menjadi pemimpin tunggal OPM. Dia membuat ulah melalui kelenak murid yang menjadi komandan operasi TPNPB Sina. Secara kejam menembak Husen, seorang pengojek. Merkea mengklaim Husen mata-mata TNI. Selanjutnya, Goliat menantang TNI Polri dan memiliki datar mata-mata TNI Polri yang akan dihabisi. Menanggapi ini, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Nugraha Gumilar mengatakan, Husen bukan bagian dari TNI. Almarhum bukan mata-mata TNI, kata Nugraha dalam pesan tertulisnya tanggal 23 Juni tahun 2024. Maka itu Jenderal Bintang 2 ini akan menindaklanjuti penembakan Husen yang dilakukan oleh TPNPB OPM tersebut. TNI akan bertindak tegas terhadap OPM yang telah bertindak brutal membunuh masyarakat sipil yang tidak berdosa, kata dia.